Namanya bangkit, jadi luar biasa. Kata Rais ini, di samping kepanjangannya tadi, juga Indonesianya adalah bangkit. The city of Makassar has been supporting Rais since 2017. Yang tepat, bagaimana ada kemitraan, ini sangat penting, kemitraan antara Australia dan Indonesia, agar ada penghasilan yang punya manfaat langsung untuk rakyat. Dan pertama kali saya lihat begitu banyak orang bule di suatu tempat di Makassar. Tapi mudah-mudahan nanti di F8 ada banyak juga. And finally, also dan kepada juru fotografer dan fotografer. Mari Pak, ya awas. Pak Prof Diego. Oke, siap foto? Oke, ini Pak. Fotonya ini. Siap. Izin Bapak. Itu kalau tidak salah ada seluruh bisa seluruh dunia dan Monas yang menang dan kemudian jadi program oleh ADB, saya ingat sekali jalan ceritanya dan kemudian kita jadi program RISE. Yang paling menarik adalah program ini dari satu titik menjadi lima titik dan ini sebuah kehormatan bagi Kota Makassar. Begitupun dengan Fiji, jadi di dunia hanya dua. Manfaatnya jelas sekali, kita bisa lihat paradigma kita tentang penanganan black water atau air kotor kita itu biasanya selalu dipikir alat, pakai mekanisasi, pakai apa, pakai kimia. Nah, kimia itu berdampak kepada lingkungan. Nah, ini tidak, betul-betul natural semua. Dengan biofilter, dengan sistem rawa tadi, namanya tadi rawa-rawa yang diciptakan. Nah, itulah saya kira teknologi yang paling punya nilai dan menjawab persoalan hari ini. Teman-teman mesti tahu bahwa kemarin NOAA ya lembaga antariksa cuaca Amerika merilis bahwa Makassar ini adalah istilahnya kenaikan suhunya, anomali suhunya yang paling tinggi di dunia 1,2. Nanti begitu Quito, Ekuator, Ekuador, Caracas, Makassar nomor 1. Jadi kalau panas ini, nah kita harus memang segera beradaptasi, segera memitigasi dan segera beraksi. Ya salah satu aksinya ini bagaimana mengamankan. Kita kan sudah rasakan waktu tahun lalu kekeringan. Ya. Dan ini betul-betul kita menghargai air. Yang paling mahal daripada RISE ini adalah masyarakat menghargai air. Jadi ya air buangan itu masih bisa dimanfaatkan. Kira-kira. But the reason I'm so excited about RISE is it's very clear to see the direct benefit to the people of the area where it works. And we heard today from representatives of the communities where they mentioned several things. One, they were involved from the beginning. So this was not experts coming and telling people how to do things, it was collaborative from the start. And two, everywhere I go with a RISE program, always it's the same information I get from the local community. Thank you so much, this has changed our lives. A relatively simple solution that impacts them because the sanitation is improved, their access to water has improved, the level of pollution has decreased, flooding has decreased. So it's a little bit different to our bigger programs where we have lots of collaborations and lots of sharing of learnings, but this one is all about directly changing. And the answer to your second question is, I really hope this will be an example, not just for Makassar actually, but for around the world, how these kind of programs, working collaboratively with the local community, can result in these